kita baru mendarat 3 jam lalu dalam kondisi cuaca kasat mata yang sedang hujan, jadi dingin. Ini cocok sekali kalau kita nyari makanan yang panas-panas. Menurut rekomendasi, ini adalah restoran yang menyediakan makanan-makanan panas yang ada di Casablanca Marokko, ya. Nanti kita coba lihat ke dalam, ada apa saja. Ya. Nanti ikutin saya terus, kita makan di dalam. Oke? Okay? Ibu, ini nanti dia waitersnya akan keliling, dia tanyain mau veggie soup atau fish soup. Apa di table? Wah. Veggie. Vegetable. Fish soup. Fish soup. Apa di table? Yeah, vegetable. Yeah. Pumpkin. Seafood. Okay. Wow. Thank you. Vegetable. Wow. Oh. Siapa itu krem ya? Beef. Wow. Yeah. Course-nya pilihannya ada dua, satunya adalah ini beef ya, coba ini sih beefnya lebih dekat kayak rendang atau daging semur ya, tapi kita coba rasain ya, nah, kita tes. Panas, dagingnya lembut sekali, tapi memang ini nggak semanis yang di Indonesia. Di dalamnya selain ada daging sapi juga ada telur, kemudian ada kacang itu ya, ada almond ya, kacang almond ya. Kemudian yang kedua adalah ikan, oh, fish ya. Ada udang, ada ikan, ini nggak tahu ikan apa ya Pak ya. Tapi kita coba salah satu ya, ini ada cumi. Sekarang kita makan dulu di The Flower atau kalau bahasanya The Flower. Ini salah satu restoran lokal yang cukup terkenal di Casablanca Marokko. Oke, sekarang kita saatnya untuk dessert. Kita lihat apa ini isinya. Apel. Dan ini pisang. Pisang campur apel. Dan rasanya asam-asam manis. Ini adalah pemiliknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nahnu al-an mutawajidun fi mat'am az-Zuhur. Oke. Syukran. Terima kasih. Thank you.